Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada siapa yang dah subscribe aku. And siapa yang belum subscribe aku, please click bell notification and subscribe button. So, aku sekarang ni tak berapa sihat sikit sebab minggu lepas aku dah seminggu demam and sekarang dah tak panas tapi badan aku rasa macam panas dah lama. Apa aku cakap ni? Cakap pun tak betul. Tapi disebabkan untuk korang, aku keluarkan vlog juga untuk hari ni. Aku tak sure vlognya okey or tak sebab aku nak keluar minum-minum je. Korang layan je lah. Janji ada. Let's go! Sikit-sikit. And hari Isnin aku dah tak larat, aku tak pergi kerja. Hari Selasa aku pergi klinik. Hari Selasa tu juga aku demam, terus demam. Badan aku dah rasa demam apa semua and panas dalam. So ambil masa dalam 3 hari, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis dah tak panas badan aku, tapi still aku rasa sejuk-sejuk and kadang-kadang panas, kadang-kadang bulu roma aku tegak berdiri. Aku tak tahu demam aku ni demam apa. Mungkin sebab malam pun kadang-kadang tangkap urat apa semua, aku tak boleh tidur. Pukul 3 pagi baru boleh tidur. Lepas tu terjaga sejam, lepas tu tak boleh tidur. Sampailah subuh and then pergi kerja. Pergi kerja pun sekejap je, lepas tu aku balik. Aku MC lagi. So hari ni pun aku masih rasa panas dalam. Tapi aku ada belilah ubat-ubat yang aku beli tu. Nanti aku akan tunjuk. Aku tak bawa. Nanti aku dah balik, nanti aku akan tunjuk ubat-ubat yang aku beli. Tak pernah lagi aku beli ubat sebanyak macam ni aku beli. So let's go, jom kita pergi ke next destination. Okay guys, sekarang ni kita orang parking dekat Holiday Plaza. Sebab apa parking dekat Holiday Plaza nanti aku bagi tahu. Aku nak cucuk duit dulu. Nak pergi ke tempat cafe yang kita nak pergi, kena lintas jalan. Let's go. Okay guys, sekarang ni kita orang dah dekat luar Holiday Plaza. So kita nak pergi ke Holiday Villa. Sebab cafe yang kita orang pergi tu dekat Holiday Villa. Dekat depan tu je. Dekat depan tu je cafe nya. Kenapa aku parking dekat Holiday Plaza? Sebab parking dekat Holiday Plaza murah sikit daripada parking dekat hotel Holiday Villa tu. Tapi kena menapak sikit lah. Siapa yang nak parking sana, parking lah. Tak ada masalah pun. Saja nak berjalan-jalan. So stay tune. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. So, jom kita melintas. Okay, kita dah melintas. Belakang tu Holiday Plaza. Dan depan ni, depan ni Holiday Villa.
sampai kafe dia dekat je. Aku tunjuk eh. Ha ni kafenya. Okay guys, so kita orang dah keluar daripada kafe tu. Kita nak pergi ke next destination. Sebab diorang lapar lagi. Aku dah kenyang dah, diorang lapar. Aku makan 1-2 dah cukup lah. Sebelum tu aku nak cerita sikit pasal Holiday Plaza ni. Holiday Plaza ni siapa yang duduk JB dia tahulah. Satu mall yang lama sangat. Dulu alisan pertama kat sini lah. Itu apa yang bapak aku beritahu lah. Kalau dia tipu aku, aku tipu korang lah. Alisan yang pertama dekat Holiday Plaza. So let's go. Okay guys, sekarang kita dekat bandar JB. Kedai yang kita nak pergi tu Eat Roo Cafe. Sebab member wife aku dia nak makan chicken chop. So kat sinilah tempatnya. Let's go. Okay guys, inilah dia depan kedai Eat Roo Cafe tu. Okay, untuk pengetahuan korang, kat depan tu ada Salahuddin Bakery. Salahuddin Bakery ni dah lama dekat JB. Dia masak roti pakai arang. Memang style lah, tapi aku tak ke sana untuk duduk kat korang. Korang boleh google. Ni keadaan dalam kedai Eat Roo Cafe tu. Sebelum kita order makanan and sebelum makanan sampai, kita akan disediakan dengan kacang. So, kita orang pun dah habis makan, kenyang. Aku dengan wife tak makan. Inilah dia keadaan dalamnya. Sangat ramai walaupun time tu dah pukul 5. Okay, kita orang pun dah nak gerak. Nak jalan-jalan dulu kat area bandar ni. Korang tengoklah. Stay tune. So, kita orang dah keluar. Now nak jalan-jalan jap. Ni Mary Brown. I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. I don't know where I belong, but I keep on searching for my home. There's a hunger in my soul, makes me keep on trying, holding on. Take me on. Okay guys, yang aku tunjuk tadi tu pasar karat baru nak buka. So sekarang kita nak balik. Dah penat dah jalan. Hari ni pun hari Ahad, esok dah naik kerja. Aku pun takkan nak MC lagi kot. MC ke tak? Cukuplah MC sebab esok bos baru pun dah masuk. So let's go, kita balik. Aku pun dah sampai rumah.
Let's go. Looking out from a mountain. Okay, sekarang pun dah pukul 8. Aku dah siap solat, dah mandi apa semua. Badan masih lemah lagi. Aku harap korang tolong doakan aku supaya aku segera sembuh. Aku tak pernah demam selama ini. Punyalah sakit badan aku nak tidur. Ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh. Penat, penat. Siapa yang pernah rasa, aku faham lah. Dia punya, ada orang kata demam urat, ada orang kata demam senggugut. Bukan. So aku nak tunjuk kat korang ubat yang aku beli. Dan tak pernah aku beli ubat sebanyak ni. Sebab aku nak baik punya pasal. Let's go. Okay, ini minyak angin. Kecil je. Selalu aku beli minyak cekapak. Tapi sebab minyak cekapak tak ada, aku beli yang ni je. So ini vitamin brand Flavets. Flavets kot. Vitamin C. Ini wife aku punya. Lepas tu ni ubat batuk. Ubat batuk. Okay. Aktifas 1, 2, 3. Sebab aktifas susah nak dapat, aku beli 3 sekali. And then okay, yang ni Adam Sari. Aku baru tahu ubat ni untuk ubat panas dalam. Dia serbuk. Boleh tahan jugalah, berkesan guys. Dia serbuk, masukkan dalam air. Ha, ni aku dah masukkan. Lepas tu ini aku tak tahu, aku main beli je. Aku baca kat sini untuk menguatkan badan, menambahkan kecergasan, melancarkan peredaran darah, melawaskan kencing. Aku main beli je. Aku nampak menguatkan badan, aku beli je lah. Badan aku dah lemah sangat masa tu. Lepas tu ni dia punya, ni yang klinik bagi. Tak kuat mana pun. Aku tak makan dah. Tak makan pun tinggal 2 biji juga. Lepas aku dapat aktifas ni, aku tak makan dah yang tu. Okey, yang ni Habatus Sauda masih ada. Sebab masa COVID tu bapak aku belikan Habatus Sauda dengan extra virgin olive oil. Dalam dia okey, ni satu. Ni aku tak sure. Ni Habatus Sauda kot. Ni olive oil. Kalau korang makan ni, memang akan nak terkentut-kentut je. Aku tak tahu orang lain macam mana. Okey, ni ubat dia. Ni Panadol tadi. And yang belakang ni dia besar sikit. Aku tukar. Aku beli Yufamol. Masa tu tak jumpa Aktifas. So aku beli Yufamol yang dia punya apa, dos dia 650 mg. Dia kuat sikit lah, tapi sama juga. Tak boleh tahan juga, sakit juga. And then doktor bagi ni ubat rehat otot, dah habis. Ni antibiotik memang kena habiskan. Tinggal lagi berapa biji? Tinggal lagi 3 biji. Malam ni tinggal lagi sekali. And 2 biji untuk esok. Sebab orang kata antibiotik ni kena habiskan. So ni vitamin C. Ni makan sehari sekali. Ni aku makan malam. Flavet tadi aku makan siang. So tu sajalah ubat yang aku pernah beli. Yang aku beli, yang tak pernah aku beli sebanyak ni. Lagi satu aku nak cakap. Aku tak pernah habiskan ubat daripada klinik ataupun hospital. Kali ni aku rasa memang kau habis punya semua. Sampai aku beli lagi ekstra. Kau bayangkan, punyalah sakit aku kali ni. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Aku harap aku segera sembuh. Sebab penat guys, demam yang, aku tak tahu demam sebab apa. Penat, memang penat. So malam ni aku punya aktiviti, aku nak turun bawah makan dengan wife aku, kemas apa semua. And then kita nak keluar sekejap, beli Adam Seri tadi tu. Yang tu memang berkesan. Memang hilang lah sekejap. Tak adalah sekejap, hilang lah setengah hari tu. Korang punya panas dalam tu, dia segar balik lah. And aku makan 3 paket sehari. Korang adjust lah masa tu. Siapa yang ada panas-panas dalam tu, cubalah. Aku tak kata dia efektif untuk semua orang. Tapi tengok orang juga kot.
Boleh try. So lepas ni nak keluar and then balik aku nak sambung edit. Stay tune. Dalam sehari ada? Betik dua. Nombor dua. Bawa? 7. Okay guys, buat lama gelap pula. Okay guys, so aku dah balik rumah. And aku nak beritahu korang yang aku beli Adam Sari ni dekat kedai Aceh je. Mana yang rasa panas-panas badan tu, panas-panas dalam, panas-panas dalam tu boleh cuba. Ni lah Adam Sari. Aku tak promote pun tapi benda yang baik kita share. Benda yang baik kita share. So lepas ni aku akan sambung edit. And thank you guys tengok vlog aku kali ni. See you on the next video. Jangan lupa like, subscribe, share and comment. Assalamualaikum. Ciao.